Hai, saya Tommy Msifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang 3 hal yang kalau Anda termotivasi akan membuat Anda sukses luar biasa. Apa 3 hal yang bisa membuat Anda hebat? Tapi untuk menjalankan 3 hal ini, Anda harus benar-benar sadar dan termotivasi. Hal yang pertama adalah kita akan menjadi orang hebat kalau termotivasi untuk berubah. Teman-teman, termotivasi untuk berubah tidak bisa dipaksakan oleh eksternal. Tidak bisa dipaksakan. Ada orang yang sudah miskin, sudah menderita, sudah ditinggalkan anak, sudah ditinggalkan istri, sudah melarat habis, tapi tetap tidak berubah. You know why? Karena tidak termotivasi untuk berubah. Ada banyak sekali alasan untuk kita berubah. Pertama adalah masa depan. Yang kedua adalah masalah. Kita bisa termotivasi karena kita ingin memiliki masa depan yang lebih cerah. Tapi kita juga bisa termotivasi karena ingin menghindari masalah yang ada. Tetapi Anda harus termotivasi untuk berubah. Itu yang akan membuat Anda sukses. Yang kedua, Bill Gates pernah mengatakan suatu quotes yang menarik. If you cannot make it good, you have to make it look good. Kalau Anda tidak bisa menciptakan sesuatu yang baik, minimal Anda harus termotivasi untuk membuat penampilannya kelihatan baik. Teman-teman, banyak business owner di luar sana, kantornya jelek, kotor, karyawannya jorok, produknya jelek. No wonder barangnya nggak laku. So, pertanyaan saya adalah, kalau Anda tidak termotivasi untuk atau Anda tidak mampu membuat produk yang baik, Anda tidak bisa atau tidak mampu punya kantor yang mewah, minimal Anda termotivasi untuk membuat kantor Anda terlihat baik. Membuat produk Anda terlihat baik. Membuat karyawan Anda terlihat baik. Minimal, Anda termotivasi untuk membuat kantor Anda terlihat bersih. Untuk membuat karyawan Anda terlihat rapi. Untuk membuat produk Anda, kemasannya terlihat baik. Kalau Anda nggak bisa punya mobil mewah, minimal Anda bisa membuat mobil Anda terlihat bersih. Dan Bapak Ibu, teman-teman yang baik hatinya, business owner yang luar biasa, untuk membuat hal ini, Anda harus termotivasi. Tidak bisa diperintah, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Anda harus termotivasi untuk membuat diri Anda terlihat baik jika Anda tidak bisa memiliki sesuatu yang baik. Yang ketiga adalah termotivasi untuk mengukur. Setiap hal yang Anda ukur, mampu Anda improve. Dalam manajemen, dalam kehidupan, apapun itu. Dan untuk mengukur, nggak susah. Tapi butuh dimotivasi, butuh motivasi. Misalnya contohnya begini, punya salesman. Ya, tiap hari mereka keluar. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kita mengukur efektivitas salesman kita? Dan teman-teman, mudah untuk mengukur, tapi saking mudahnya, mudah juga untuk tidak dilakukan. Betul ya? Saking mudahnya, mudah juga untuk nggak dijalankan. So, Anda harus termotivasi untuk mengukur. Mengukur apapun yang menjadi hal penting untuk Anda. Kalau uang penting, ukur setiap hari. Apakah uang Anda masuk? Apakah uang Anda keluar? Kalau Anda anggap penjualan penting,
ukur apa yang mempengaruhi penjualan Anda. Apakah hari ini ada prospek baru? Apakah hari ini ada closing-closingan baru? Apakah hari ini ada komplain yang menyebabkan penjualan Anda tidak meningkat? Kalau berat badan penting, ukur berat badan Anda setiap hari. Dengan Anda mengukur, Anda bisa menciptakan satu kata namanya progress. But Anda harus termotivasi. Tidak bisa orang lain yang memaksa Anda. So, tiga hal ini. Kalau Anda termotivasi, Anda bisa memiliki improvement every day dengan atau tanpa dukungan orang lain. Semoga bermanfaat. Saya Tom MC Ifle. Jangan lupa subscribe. Salam pencerahan.